Israel yang ditahan Mac lalu akan didakwa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Shah Musa. Kes kematian akibat kemalangan jalan raya meningkat mendadak. Hari ketiga Ops Selamat ke-22 merekodkan 35 kes. Angka kemalangan maut meningkat hampir sekali ganda berbanding 18 kematian yang dicatatkan pada hari kedua operasi. Infografik PDRM yang dikongsi di Facebook memaklumkan 1,289 kes kemalangan jalan raya dilaporkan berlaku di seluruh negara semalam. Pengguna jalan raya dinasihat memandu secara berhemah dan sentiasa mengikut peraturan ditetapkan selain memastikan undang-undang jalan raya dipatuhi tanpa kompromi. Sementara itu, PDRM terus melaksanakan sekatan jalan raya SJR sepena Ops Selamat 22 bermula 8 hingga 13 April ini termasuk di Sabah. Ia dilaksana bagi menjamin keselamatan pengguna jalan raya selain memastikan kelancaran lalu lintas panjang musim perayaan. Ketua Polis Daerah Pinampang, Superintendent Sami Newton berkata, Ops Selamat di daerah itu dilaksana dengan kekuatan seorang pegawai dan 4 anggota. Dipapar pula, Ketua Polis Daerah Superintendent Kamarudin Ambo Saka dalam kenyataan memaklumkan terdapat penurunan kes sebanyak 50%. Setakat ini, ia merekodkan 5 kes berbanding 10 kes bagi tempoh sama tahun lalu iaitu ketika 3 hari pertama operasi dilaksanakan. Lelaki warga Israel yang ditahan pada 27 Mac lalu akan didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur. Pertuduhan akan dibuat mengikut Seksyen 7 Akta Senjata Api Penalti Lebih Berat 1971. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaluddin Hussein yang mengesahkannya berkata, siasatan terhadap lelaki itu telah selesai dijalankan. Pejabat Timbalan Pendakwa Raya bersetuju dengan cadangan untuk melakukan pertuduhan kerana memiliki senjata api terhadapnya. Sementara itu, 14 suspek lain akan disambung reman bagi membantu siasatan. Pada 27 Mac lalu, lelaki warga Israel berusia 36 tahun ditahan di sebuah hotel mewah di Jalan Ampang selepas dikesan memiliki 6 pucuk pistol serta 200 butir peluru yang diletakkan di dalam beg miliknya. Suspek dipercayai masuk ke Malaysia dari Emirat Arab Bersatu pada 12 Mac menggunakan pasport Perancis. Pada 8 April lalu, pasangan suami isteri yang dipercayai membekalkan senjata api kepada seorang warga Israel tersebut telah didakwa di Mahkamah Session Klang. Seorang penunggang motosikal maut selepas dipercayai merempuh kenderaan polis yang menjalankan rondaan Op Cegah Lumba Haram. Remaja lelaki berumur 18 tahun itu disahkan meninggal dunia ketika mendapat rawatan di Hospital Melaka. Ketua Polis Melaka, Datuk Zainul Samah berkata mangsa Muhammad Khairul Basahri mengalami kecederaan dalaman selain patah kaki dan paha. Terdahulu, pihaknya mengesan sebuah video berdurasi 40 saat tular di media sosial memaparkan kemalangan melibatkan kenderaan pacuan 4 roda polis dengan sebuah motosikal. Jelasnya, ketika kenderaan polis terlibat sedang membelok ke arah kanan jalan, mangsa yang menunggang motosikal dari arah bertentangan bertindak merempuh kenderaan itu. Mangsa disahkan meninggal dunia di Ward Unit Rawatan Rapi Hospital Melaka pada 12.37 tengah malam semalam. Kes disiasat mengikut Seksyen 41.1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Kegembiraan meraihkan Aidilfitri berakhir tragedi apabila 2 pengawal keselamatan maut selepas motosikal dinaiki terlibat kemalangan. Kejadian berlaku di kilometer 57, Jalan Lingkaran Tengah Utama LTU menghala ke Kuala Lipis. Ketua Polis Daerah Lipis Superintendent Ismail Man mengesahkan kejadian. Mangsa Muhammad Mazwan Mazin, 44 tahun, bersama rakan wanitanya Kisna Wita Saad, 46 tahun, dilaporkan dalam perjalanan pulang ke Sungai Buloh selepas bercuti hari raya di Kelantan. Siasat awal mendapati motosikal tersebut dipercayai hilang kawalan dan melanggar tembok simen pembahagi jalan sehingga menyebabkan kedua-dua mangsa tercampak dan meninggal dunia di lokasi kejadian.
Sementara itu, tiga warga Bangladesh maut dan seorang lagi cedera selepas kenderaan pelbagai guna MPV dinaiki terlibat kemalangan dengan sebuah lori. Kejadian berlaku di kilometer 306.1 Lebuh Raya Utara Selatan Plus arah selatan dekat Kampar. Ketua Polis Daerah Kampar Superintendent Muhammad Nazri Daud berkata ketiga-tiga mangsa meninggal dunia di lokasi kejadian. Menurutnya, pemandu MPV bersama tiga lagi penumpang tidak mengalami kecederaan. Beliau berkata siasatan awal mendapati kenderaan itu dalam perjalanan dari Cameron Highlands menghala ke Kuala Lumpur. Namun sebaik tiba di lokasi kejadian, tayar belakang bahagian kiri pecah sebelum kenderaan itu terbabas dan merempuh penghadang besi di sebelah kiri. Lori yang datang dari arah belakang tidak sempat mengelak lalu melanggar bahagian belakang kereta tersebut. Menurutnya, pemandu lori tidak mengalami sebarang kecederaan dan semua mangsa yang cedera dibawa ke hospital Tapah untuk rawatan. Agensi Pengawasan Maritim Malaysia Negeri Sarawak menahan sebuah bot tunda dan tongkang berhampiran jeti Kompleks Maritim Tun Abang Salahuddin Komtas. Pengarahnya Laksamana Pertama Maritim Kamal Arifin Jusuf berkata bot berkenaan dikesan dalam keadaan mencurigakan pada pukul 2.50 petang Selasa lalu. Menurutnya, hasil pemeriksaan mendapati kedua-dua bot tersebut dikendalikan 6 kru lelaki, membabitkan 3 warga India, seorang warga tempatan, seorang warga Myanmar dan seorang lagi warga Indonesia berumur 22 hingga 59 tahun. Kesemua kru dan bot berkenaan kemudiannya ditahan dan diiring masuk ke jeti Komtas untuk siasatan lanjut. Kes disiasat di bawah ordinan kapal saudagar MSO kerana gagal mengemukakan sijil pendaftaran kapal dan tongkang yang sah ketika pemeriksaan. Bot tunda itu juga didapati melakukan kesalahan operasi dengan membawa penumpang tanpa kebenaran pegawai pelabuhan. Empat cedera selepas jambatan konkrit sepanjang 300 meter runtuh di kampung Bangau-Bangau Sempurna, Sabah. Sebuah rumah turut rosak manakala sebuah motosikal terjatuh ke dalam laut. Jabatan Bomba dan Penyelamat dimaklumkan mengenai kejadian itu pada 8.03 minit malam. Dua mangsa daripadanya dibawa ke hospital oleh orang awam. Dua lagi yang mengalami kecederaan ringan dirawat oleh kakitangan di lokasi kejadian kerana enggan dibawa ke hospital. Mangsa dikenali sebagai Abdul Han, 45 tahun, cedera di kaki bersama seorang gadis dan dua lelaki. 13 rumah di daerah Bandar Baharu dan Kuala Muda Kedah mengalami kerosakan akibat kejadian ribut ketika Hari Raya pertama. Di Bandar Baharu, kejadian membabitkan 8 buah rumah di Kampung Padang Mukim Kecil Hilir. Pegawai Pertahanan Awam daerah Bandar Baharu Abdul Rahim Khairuddin berkata pihaknya menerima panggilan berhubung kejadian itu pada pukul 5 petang. 8 rumah yang terjejas kebanyakannya mengalami kerosakan pada bumbung yang diterbangkan angin kuat. Turut berlaku kejadian pokok tumbang itu turut menghempap rumah dan garaj kereta. Sementara itu, Pegawai Pertahanan Awam Daerah Kuala Muda Azhar Ahmad berkata, kejadian berlaku di 3 kawasan di Kuala Muda membabitkan 5 kediaman. Seramai 17 mangsa terjejas namun tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Melaka bersiap sedia hadapi peralihan monsun. Ia susulan permulaan fasa peralihan monsun yang bermula 29 Mac lalu dan berterusan hingga Mei menandakan berakhirnya monsun timur laut. Kerajaan negeri juga sentiasa mengadakan perbincangan bersama Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dan Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia Melaka. Pihak meteorologi saya juga selalu berbincang, kalau ada apa-apa amaran kita akan bagi tahu awal kalau ada yang boleh ni, dan di pihak PBT maupun pengurusan bencana Negeri Melaka kita sentiasa bersiap sedia insya-Allah. Ketua Pengarah Met Malaysia Muhammad Helmi Abdullah sebelum ini berkata keadaan cuaca panas dan kering yang dialami ketika ini di kebanyakan kawasan di seluruh negara dijangka beransur pulih menjelang pertengahan April.
Dua hentian rehat dan rawat R&R di laluan Rauk Bypass antara yang dirancang pembinaannya dalam masa terdekat. Menteri Besar Pahang Dato' Sri Wan Rosdi Wan Ismail berkata kerajaan negeri akan terlibat sama dalam menyediakan tapak yang sesuai bagi memudahkan pengguna lingkaran tengah utara LTU. Beliau berkata pembinaan kemudahan itu kelak akan dapat menjaga kebersihan lebuh raya tersebut. Yang confirmnya lah. Dia antara Bentong ke Rauk dan juga di sebelah Kecau Tui, Mengapuh. Itu yang akan dibuat oleh pihak JKR, LLM dan juga Kerajaan Negeri, termasuklah Kerajaan Tempatan. Bagi pihak kerajaan, kita akan menyediakan tapak yang sesuai untuk dibina. Untuk sementara itu, tindakan jangka pendek, saya tahu ini soalan sambil dengan buat pembuangan sampah kan. Tindakan jangka pendek telah pun dibuat alam flora, Kerajaan Tempatan, di mana kita telah menyediakan tong-tong sampah untuk dibuang. Jelasnya, fasiliti itu kini dalam proses tindakan melibatkan pelbagai pihak termasuk Lembaga Lebuh Raya Malaysia LRM dan Jabatan Kerja Raya JKR. Sebelum ini, media melaporkan ketiadaan kemudahan R&R menjadi antara alasan pengguna lebuh raya LTU membuang sampah terutama ketika singgah berehat di tepi laluan tersebut. Lagi akaun media sosial palsu berkaitan bantuan kerajaan dikesan. Kali ini platform TikTok digunakan. Ibarat pusat sehenti, pengendali akaun mendakwa segala maklumat berkaitan bantuan kerajaan dapat diperoleh melalui pautan pada akaun berkenaan. Bagi meyakinkan pengguna, logo Malaysia Madani turut digunakan. Semakan pasukan biar betul mendapati akaun itu tidak lain tidak bukan, cuba menipu orang ramai. Ini jelas terbukti menerusi perkongsian video berkaitan bantuan tidak wujud. Ini termasuk pengeluaran wang KWSP, rebat elektrik dan bantuan tunai khas. Ibarat serampang dua mata, selain mencuri maklumat mangsa, si penipu turut berpeluang memperoleh ganjaran pengendali platform menerusi jumlah tontonan yang ramai. Bagi mengelak ramai jadi mangsa, amaran mengenai kegiatan sindiket penipuan dikeluarkan Kementerian Keuangan. Orang ramai dinasihat berhati-hati dan tidak mudah percaya dengan perkara dihebahkan. Bagi mengelak jadi penyumbang pertambahan statistik kes penipuan, semak dan rujuk menerusi sumber sahih. Elak jadi mangsa, sentiasa waspada. Kepada si penipu, anda diperhatikan. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Perdana Menteri Dato' Anwar Ibrahim merakamkan ucapan takziah kepada pemimpin Hamas Ismail Haniyeh atas kematian ahli keluarganya dalam serangan udara oleh rejim Zionis. Beliau menyampaikan ucapan itu ketika menghubungi pemimpin berkenaan petang tadi. Dato' Anwar menyampaikan takziah atas berita mendukacitakan kematian tiga anak dan empat cucu pemimpin berkenaan. Beliau mewakili seluruh rakyat Malaysia menyatakan solidariti dan semangat kebersamaan yang tinggi bersama keluarga Ismail serta seluruh rakyat Palestin yang telah kehilangan keluarga tersayang. Menurutnya, kehilangan nyawa insan yang tidak berdosa, terutamanya kanak-kanak dalam suasana cukup tragik ini adalah amat sukar diterima oleh mana-mana manusia. Perdana Menteri berkata, Malaysia mengecam dan mengutuk sekeras-kerasnya tindakan biadab rejim Zionis yang berterusan melakukan genosid kebencian ke atas warga Palestin. Beliau berkata serangan itu membuktikan Israel tidak mempunyai keinginan melakukan gencatan senjata. Sementara itu, Wisma Putra dalam satu kenyataan menegaskan Malaysia mengutuk sekeras-kerasnya serangan berterusan oleh rejim Zionis, terutamanya semasa
penduduk Palestin dan umat Islam di seluruh dunia menyambut Aidilfitri. Malaysia juga akan terus menentang dengan teguh tindakan keganasan dan genosid yang jelas dijalankan oleh Israel. Komuniti antarabangsa tidak boleh lagi berdiam diri dan membiarkan kekejaman ini berterusan. Tindakan tegas harus diambil untuk menghentikan bencana kemanusiaan di Gaza serta memastikan pihak bertanggungjawab dikenakan tindakan tegas atas jenayah perang dan kemanusiaan itu. Dalam pada itu, Malaysia meminta kerajaan Mesir mempertimbangkan buka sempadan negara itu bagi membolehkan bantuan makanan dan perubatan sampai kepada rakyat Palestin. Yang di-Pertua Dewan Rakyat, Tan Sri Johari Abdul berkata, hasrat telah disampaikan kepada Duta Besar Mesir ke Malaysia, Ragai Taufik Said Nas yang hadir pada Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri di Ibu Negara. Lebih 60 trak makanan dan perubatan yang dihantar tersadai di sempadan Mesir Rafah hampir 3 bulan tidak boleh masuk ke Gaza. Konflik Palestin dan Israel bukan sekadar membabitkan umat Islam semata-mata, malah melibatkan soal hak asasi kemanusiaan secara keseluruhannya. Setiap kali musim perayaan, ibu negara sering dibanjiri warga asing. Antara lokasi tumpuan mereka adalah di Kota Raya, Pasar Seni dan Jalan Silang. Fenomena itu bukan perkara baru bagi warga kota. Khairul Firdaus Khalid ada laporannya. Lokasi ini sentiasa menjadi pilihan warga asing bertemu rakan-rakan senegara. Bagi para peniaga, kebanjiran warga asing ketika musim perayaan memberi rezeki kepada mereka. Banglah macam ni lah, awak tengok sampai petang kan. Ini dah jumpa kawan. Itu je lah, dia orang jumpa kawan, makan, lepas tu dia orang balik. Tak ada orang pergi mandi ke, air terjun, KSCC, itu je. Dia orang tak ada datang masalah sama banglah ni. Saya punya bisnes semua luar punya orang juga. Sebab 95% dia juga sini. Malaysia punya orang tak ramai yang sini. Kalau dia orang tak ada, saya tak boleh jual apa. Tanyalah siapa peniaga pun. Sama aja. Walaupun ada yang kurang senang dengan penguasaan warga asing di ibu kota ketika cuti perayaan. Namun, bagi segelintir warga tempatan, situasi ini memberi pendapatan kepada mereka. Khairul Firdaus Khalid, RTM. Jika dulu buluh jadi pilihan untuk menghasilkan lemang, kini trennya berubah. Lemang periuk kera terhidang sebagai antara juadah luar biasa di pagi Syawal. Syazwani Samsu meninjau keunikan lemang kelongsong periuk kera. Mudah dimasak, senang untuk dijamah, menjadikan lemang periuk kera ini semakin mendapat permintaan tinggi terutamanya menjelang Aidilfitri. Lebih-lebih lagi, rasa dan aroma yang berbeza menjadikan sajian eksotik ini memiliki keunikan tersendiri. Buat tu saya, isteri saya ada bantulah, ada pembantulah. Kalau dulu sampai 4,000 biji tu punya kera tu. Sampai saya tidur pun tak boleh. Mainan santan. Kalau santan tu pakai santan apa ni, kelapa betul, cukup wangi. Kalau pakai santan yang kotak ni, dia kurang wangi. Lagi satu pun, different dia, bila kita koyakkan daun tu, dia dah masak santan kan. Dah ambil, kita kopik. Bila kita kopik, kalau kita pakai santan yang kotak ni, dia melekat. Itu beza dia. Tapi kalau kita pakai minyak kelapa yang betul, koyak seret. Meskipun lemang periuk kera beroleh permintaan tinggi, namun pelbagai cabaran perlu ditempuhi. Tapi yang rare tadi itu ialah periuk kera.
maka tadi saya beralih ke pure career. Sama, tapi memang rumit sikitlah. Kalau pure career ni kalau memang cukup rumit. Kalau orang yang pertama berani pasal benda ni dalam hutan. Yang malam hutan saya pakai jungle boot, dia takut snake ya. Bermula di Melaka, kini jualan lemang periuk kera atau leman diperluas ke Kuala Lumpur menerusi generasi kedua. Apa yang penting, kualiti dan kebersihan setiap lemang sentiasa menjadi keutamaan. So, bila kita sampai, macam biasalah kita akan buang dia punya apa tu? Yang tali tajam dia tu, sarung dia tu untuk senang kita masukkan pulut lah. Macam biasa sebelum tu kita cuci dulu kita punya pulut. Okay, kita cuci, kita rendam sikitlah. Lepas tu baru kita letak santan cair sikit. Rena selalunya akan campur santan cair dengan yang pekat sikit. Tradisi penghasilan lemang menggunakan kelongsong periuk kera kini terus diwarisi generasi ketiga bagi meneruskan legasi perniagaan. Malah, khidmat penghantar makanan digunakan agar pelanggan mudah membuat tempahan. Aroma dan rasanya yang begitu unik menjadikan juadah ini cukup istimewa untuk disajikan di pagi raya. Sazwani Samsu, RTM. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Pekerjaan sebagai penghibur jalanan dengan memakai maskot mampu menjana pendapatan memuaskan sekaligus memberi peluang mereka menjadikan keperluan Aidilfitri. Di Perlis, kemeriahan masyarakat membuat persediaan Aidilfitri bukan sahaja melimpahkan rezeki kepada peniaga, malah turut memberi peluang golongan itu menjana pendapatan. Laporan Sofi Syamsuddin. Tiada istilah malu apabila memilih untuk menjadi maskot menghiburkan pengunjung, khasnya kanak-kanak di kawasan niaga. Apatah lagi ia memberi pulangan yang agak baik bagi menampung hidup pencari rezeki. Bazar Aidilfitri antara lokasi atau lubuk golongan ini mencari rezeki di malam hari demi menyara keluarga. Anggaran dia total semua ni mungkin dalam 2000 lebih juga lah. Ha, 2000 juga lah. Pak. Satu malam kadang-kadang 140 lebih ke atas. Lah. Alif memulakan pekerjaan ini secara sampingan sejak berusia 16 tahun. Kini masih terlibat dengan aktiviti sama walaupun sudah mempunyai pekerjaan tetap. Baginya, dia mampu memperbagaikan sumber mencari nafkah untuk menyara keluarga. Kerja ini bukan mudah. Ia perlukan kesabaran dan mental yang kuat ketika berhadapan dengan masyarakat. Banyak jugalah kadang-kadang yang parent tak suka. Kadang rasa mereka hina juga lah. Kadang dia cakap pengemis apa. Tapi setakat sekarang ni, ibukan budak-budak ni senang lah. Bagi Maslan Abdul Majid pula, bukan pulangan wang ringgit yang dipinta. Cukup mereka menghiburkan pengunjung dan mendapat keluaran ikhlas, itu sudah mencukupi. Dia juga menzahirkan rasa seronok apabila dapat menghiburkan kanak-kanak di samping membantu ibu bapa mententeramkan anak-anak ketika mereka membeli belah. Nak kata minat bukan. Dia sendiri datang dengan budak-budak happy. Lepas tu mak ayah dia orang kata tak pernah tengok ada kostum yang boleh. Saya pernah buat dia sampai ada kanak-kanak tu dia tak selama ni takut. Yeah. Takut dengan bear, takut dengan ni. Jadi bila dengan saya, mak ayah dia tu macam happy lah tengok saya boleh peluk anak dia. Tak pernah-pernah dia kata selama ni takut dengan kostum ni. Itu yang buat saya puas sebenarnya. Pekerjaan ini juga kini semakin popular. Malah, ia dibuat mengikut kreativiti dan gelagat masing-masing. Mereka ini menambah seri suasana di lokasi-lokasi niaga. Sofi Syamsuddin, Berita RTM. Beralih ke berita sukan, teka-teki penyertaan Li Zijia dalam skuad Piala Thomas 2024 di Chengdu, China bakal terjawab siang nanti. Pengarah ke jurulatihan Akademi Badminton Malaysia, Reksi Mainaki Pengurusan Kedah Darul Aman KDFC dijangka memberi penjelasan berhubung beberapa perkara yang melanda kelab itu minggu depan.
Pemilik majoriti klub Tan Sri Dr. Mohd Daud Bakar berkata pihaknya dalam pertimbangan mengadakan sidang media bagi menjawab segala persoalan berhubung kemelut dialami. Perkara itu dimaklumkan bagi mengulas laporan media Selasa lalu yang menyebut Liga Bola Sepak Malaysia MFL tidak menolak kemungkinan hanya 12 pasukan akan beraksi dalam saingan Liga Super musim ini. Menurut laporan itu, ia selepas status KDFC masih menjadi tanda tanya kerana belum dapat menyelesaikan tunggakan gaji yang membelenggu pasukan itu musim lepas. Skuad Wushu negara bakal menggunakan khidmat jurulatih wanita dari China untuk membimbing atlet pelapis bagi acara Taolu. Presiden Persekutuan Wushu Malaysia WFM, Datuk Chong Kim Fat menyatakan perkara itu sudah mendapat lampu hijau daripada Majlis Sukan Negara MSN. Beliau menyifatkan kehadiran pengendali berkenaan bakal memberi impak besar dalam arena Wushu negara. Satu good news juga, baru dapat kelulusan dari Majlis Sukan Negara. Tidak sudah dibenarkan Persatuan Wushu Malaysia akan ambilkan satu full-time coach wanita. Setakat ini, skuad kemasan memiliki tiga jurulatih lelaki dengan seorang jurulatih lelaki secara sepenuh masa untuk program podium dari China. Jurulatih tersebut kini berada di Beijing dan mempunyai sebuah akademi wushu di sana. Sementara itu, sukan wushu berdepan tempoh kritikal untuk mencari pelapis yang berprestasi tinggi sejak 2018. Ini menjadi kerisauan utama WFM bagi mencari pengganti atlet sedia ada. Bagaimanapun, persekutuan berkenaan telah mengambil beberapa langkah bagi mencari jalan penyelesaian. Untuk perusahaan persatuan, kita sudah kerjasama dengan Majlis Sukan Negara. Walaupun kita sudah banyak cara, kita anjurkan lebih pertandingan. Pertandingan di antarabangsa, ambil dan juga di kebangsaan. Wushu Malaysia ketika ini menghadapi tempoh kritikal untuk mencari bakat bagi tempoh 2025 hingga 2028. Beliau juga memaklumkan beberapa atlet wushu seperti Tan Chong Min akan mencapai tempoh persaraannya tidak lama lagi. Berita tengah malam berakhir di sini dari Sungai ke Segara. Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.